Shalom, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Good News kali ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Saudara kekasih, kata bermegah dalam ayat yang kita baca ini punya arti yang berkonotasi negatif, yaitu memuliakan diri, membanggakan diri, memamerkan kelebihannya, meninggikan diri, gagah-gagahan, atau satu kata, sombong. Yang dimegahkan dalam ayat ini adalah kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Sekarang mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Saudara, sudah menjadi sifat manusia itu seringkali mengandalkan pengalaman dan membanggakan kisah suksesnya di masa lalu. Karena merasa sudah tahu, sudah bisa, sudah biasa, sehingga ketika melakukan sesuatu tidak menyerahkan terlebih dahulu pada pimpinan Tuhan. Ini yang kemudian menimbulkan kesombongan pada kemampuan diri sendiri. Pada gilirannya, tidak mau menerima nasihat orang lain dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Amsal 3 ayat 5 menulis, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu pada ayat 7 ditegaskan lagi sebagai berikut, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Amsal 1 ayat 7 mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa orang bijaksana dan orang bodoh itu beda-beda tipis. Orang bijaksana itu adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia tahu kalau dia tidak tahu apa-apa. Nah, sedangkan orang bodoh adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu apa-apa. Satu-satunya cara untuk menjadi bijaksana adalah dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Sehingga kemudian kita mau belajar mengetahui apa yang tidak kita tahu tersebut. Dan satu-satunya jalan menuju pengetahuan tersebut adalah mengakui ketidaktahuan kita. Saudara, kita kemudian menyadari dan mengakui bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dalam Kolose 2 ayat 3 dikatakan, sebab di dalam dialah, yaitu dalam Kristus, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Saudara yang kekasih, yang kedua, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Sadarilah, saudara, bahwa di kolong langit ini, selalu ada yang lebih kuat dari yang kuat. Orang bilang, di atas langit masih ada langit. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Jangan takabur, jangan merasa paling hebat, dan jangan merasa paling kuat. Saudara, siapa yang menyangka bahwa Evander Holyfield, petinju yang sudah beranjak tua itu, dapat mengalahkan Mike Tyson, si leher beton, si raja KO, yang sedang berada di puncak karirnya itu. Evander Holyfield sungguh-sungguh bersandar kepada kekuatan Tuhan. Selain berlatih serius, dia pun memiliki tim doa khusus dan selalu mengawali aktivitas latihannya dengan berdoa dan memuji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Maka tak heran kita melihat pada kerah jubah yang dikenakan oleh Evander Holyfield tertulis Filipian 4:13. I can do all things through Christ who strengthen me. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, oleh karena itu, tetaplah rendah hati. Jangan bermegah karena kekuatan kita sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Saudara, yang ketiga, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang berlomba menjadi kaya. Tidak berpikir panjang, tidak realistis, sehingga mudah diiming-imingi oleh tawaran-tawaran untuk menjadi kaya secara gampang. Tergiur oleh investasi bodong
ingin sukses cepat seperti orang lain, dan dengan rela mengorbankan harta bendanya. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya menjadi kaya, tapi malah uang yang diinvestasikannya melayang. Apakah kita tidak boleh kaya, saudara? Tentu saja boleh. Tetapi sebelum kita berusaha untuk menjadi kaya, dan kemudian kita bermegah pada kekayaan kita itu, ada baiknya kita belajar dari Raja Salomo yang terkenal penuh hikmat dan kebijaksanaan, sekaligus juga raja yang sangat kaya. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9, Salomo menulis, "Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Satu lagi, dalam Amsal Salomo pasal 23 ayat yang keempat dan kelima dikatakan, "Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali." Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memetik pelajaran dari ketiga hal ini. Janganlah kita bermegah karena kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan kita. Tapi marilah kita bermegah dalam Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 menyebutkan, "Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan." Akhirnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kebijaksanaan kita, kekuatan kita, dan kekayaan kita ada batasnya. Tidak kekal, sehingga tidak dapat kita sombongkan. Tetapi marilah kita menyadari bahwa hanya kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan Tuhanlah yang patut kita tinggikan, yang patut kita muliakan. Seperti apa yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-31. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.